Stevie gimana actingnya di boleh ceritain tentang actingnya di series ini? Karakternya, karakternya dia tukang bully di sekolah, terus bully Shiva mulu. Sebenarnya karakternya baik sih, cuman dia jahat karena sesuatu sebenarnya, karena ada satu hal yang bikin dia jadi kayak gitu. Cerita nggak? Karena kan sebenarnya orang ceria baik. Enggak sih, karena udah sering dapat dari dulu emang rata-rata dapat tuh kalau series atau film tuh biasanya bully terus jadi tukang bully, tahu itu kenapa. Dari dulu mungkin karena mukanya agak-agak galak jadi dapetnya yang kayak gitu terus. Tapi kamu bosan gak sih dikasih acting yang jadi pembuli terus? Enggak sih, karena akhir-akhir ini juga banyak yang udah jadi agak baik gitu. Akhir-akhir ini dapetnya yang protagonis terus. Jadi mungkin sekarang mukanya udah mendingan kali, udah lumayan baik. Jadi udah gak yang terlalu galak-galak banget, bully-bully banget. Kayak ini pun dapetnya bully, cuman gak yang jahat gitu loh. Biasanya kan ada yang kartu tuh ada bonus gitu. Kalau ini sebenarnya gak jahat, cuma iseng aja gitu kan. Tapi kan udah selesai belum sih syutingnya atau masih jalan? Syuting udah selesai semua? Udah. Ada kendala gak sih kamu selama jalani syuting itu? Kendala mungkin agak ini ya, karena ya yang tadi Mas Harun bilang karena mereka ini krunya kru film, jadi mereka tuh sangat detail, jadi bisa sampai kayak pagi gitu sih. Kendala itu doang sih, karena udah lama semenjak pandemi udah gak pernah syuting sampai pagi, tiba-tiba syuting sampai pagi lagi, jadi agak ya harus penyesuaian lagi, cuman nggak ada kendala gimana sih. So syutingnya juga di Jogja, enak semua, suasana enak, makanannya enak, jadi happy aja sama syuting. Kalau ada kayak memorable di lokasi syuting kayak apa sih? Memorable ya. Udah lama banget nih, aku lupa. Udah setahun lebih nggak tayang, makanya udah lupa sebenarnya apa kejadian di Solo, ngapain aja gue, lupa. Tahun 2020 ya kak ya? Itu udah setahun lebih aja. Setahun lebih di apa prosesnya untuk menayang tuh lama, makanya kita juga dari kemarin, ih kapan tayang tapi gimana sih rasanya seneng kan akhirnya di launchin juga nih, di publish juga gitu. Iya seneng banget akhirnya ditayangin juga, karena kan nunggu juga kan kita. Aku Shiva juga, ini kapan sih tayangnya, tahu kapan telepon gak tayang. Senang sih, soalnya penasaran juga, kita semua belum nonton juga kan previewnya, jadi penasaran juga buat nonton. Ini series keberapa kak? Buat nama? Series ketiga. Ketiga ya? Iya. Iya, ketiga. Takut berdampak ke image ini gak sih? Maksudnya kan tadi bermain antagonis mulu, terus bully gitu. Aku gak berdampak terhadap ini. Di real ya. Enggak sih, karena udah banyak juga yang film-film yang sebelumnya bully juga dan enggak berdampak juga, karena kan rata-rata jadi abis ambil antagonis biasanya ambil protagonis, jadi biar imbang gitu loh. Dan ini pun benar-benar enggak pure jahat, ntar di ujungnya ada plot twistnya kayak ternyata kayak gini gitu. Tapi pernah nggak sih Steph di jalan gitu ditubir atau di ada yang ngomong sama kamu? Oh pernah. Dulu kan pas kecil girl band kan, jadi kalau pergi ke kota tuh cubit terus cakar gitu udah biasa. Dulu. Kalau itu nggak terbiri mungkin antagonis mungkin ada yang nyinyir nggak sih? Nyinyir. Ya paling nggak nyebelin banget sih lu. Ya lu nyebelin banget gitu doang, paling yang lucu-lucu doang, gak yang sampai serius-serius banget kayaknya gitu. Oh, orang terdekat sendiri pernah gak sih kayak komentar gitu, ih dapetnya peran antagonis terus? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.